Hai Nelsa. Halo. Mak Nelsa ni gebung kayaknya. Oh, Mak Nelsa ikut kuliah, keren nak. Kelihat Pak. Allah. Mak ikut kuliah. Nelsa lagi luar, Nisli ada, Tia ada. Siapa lagi nih? Lara. Aisyah, Pak. Ya, sebab Lara ada. Rata Dewi. Kan itu gila dibilang pakai email mahasiswa, tidak pakai email mahasiswa. Tiara sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, keluar lagi sini kan. Gak ada lagi yang lain nih. 2 menit lagi kita mulai ya. Jadi seperti biasa, kayak di kelas, catatan amal ibadah terlebih dahulu. Yang lain sabar, kalau mau bertanya silakan bertanya. Salsabila dah. Jangan lupa siapkan catatan dan jangan lupa bertanya jika tidak mengerti. Yang sudah hadir ini ada 9. 1 menit lagi kita mulai. Pak. Kenapa nih, Ken? Selamat Natal. Selamat Natal. Oke, selamat Natal nih, Ken. Ratu dan Herza sudah datang. Ratu. Mana nama Ratu? Nggak tahu, tanya. Ini repot. 1 menit lagi kita mulai. Tanggal ini berarti 2 libur. 9 masuk. Adakah yang mau bertanya? Belum. Udah jam 2, adakah kira-kira yang mau bergabung lagi temannya? Oke, saya sampaikan dulu. Kalau ada, tolong bersuara. Ada Wia, Aurelian, Della, Desinta, Dimas, Laurentinus, Laurentius, Lydia, Raihan, Nandita, Nur, Real, Rizka, Ronald, Samuel, dan Sukma. Silakan bersuara kalau ada. Kalau tidak ada, saya mau mulai ya. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam berduluhur ya. Hari ini... Yang salam berduluhur. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-13 kita, yaitu kuliah pengganti. Di mana untuk menggantikan libur yang di tanggal 26 Desember. Nah, 26 Desember... kemarin libur, ternyata, kenapa nih Ken? Ngeresen nih. Sorry Pak, terpencet. Oke lah, kita lanjut lagi. 26 Desember, kenyataannya di tanggal 2 Januari nanti libur lagi. Makanya kita butuh pengganti ya 2 kali. Nah ini akan saya share screen biar kalian bisa lihat. Ya, kehadiran juga kalian ya. Di sini ada, nah, tanggalnya seperti ini. Kita kuliah penggantinya yaitu tanggal 29 yang saya tunjukin. Untuk menggantikan yang tanggal 26. Tanggal 2 Januari libur lagi, digantikan tanggal 5. Nah, kuliah normal kita kan hari Selasa, 26 dan 2. Dikarenakan dua-duanya libur, ya penggantinya 29 dan 5. Kemudian yang mana? Tanggal 9 harusnya normal. Nah,
direncanakan tanggal 9 itu, yaitu sekarangnya 13, tanggal 5, 14, 15-nya kalian tryout untuk UAS. Kenapa? Karena 16-nya sudah UAS. Nah, jadi kesempatan terakhir kalian, ya pertemuan terakhir untuk tryout. Jadi, mari kita habiskan materinya. Nah, siapa lagi nih yang nggak pakai email mahasiswa nih? Laurentius ini tukil juga dia ternyata. Oke, intinya kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya. Seperti biasa saya akan mendemokan terlebih dahulu. Nanti ya intinya kalian praktekkan. Nah, yang pertama yang pasti disiapkan adalah ya kalau saya kan pakai laragon, berarti laragonnya dalam keadaan running apa aja MSQL. Nah, serial ada juga nih orang yang berarti kalian saya absen. Kemudian browser, ya silakan dibuka juga. Kita udah bikin profil untuk SDJC. Yang dimana, ya contohnya yang kemarin yang Island, contohnya admin, abong, passwordnya admin, ini keluarnya. Dan yang kita, kalau login dengan abong dan admin pun, nanti keluarnya sama. Terakhir, kita sudah sempat bahas validasi akun, di mana kalau udah validasi dia statusnya diubah. Ini baru pengingat ya, belum prakteknya. Jadi kalian silakan konsentrasi sambil saya ulangi. Kalau tanggapi keluhan, kok kenapa ini error? Sabar, ini kita tanggapin. Kita bahas. Nah, terakhir kita udah bahas cara buat tabelnya. Nah, tapi memang belum selesai bahas formnya. Ya, emang belum selesai, sabar. Nah, jadi konsentrasi, lihat langkah-langkahnya. Oke. Karena file yang mau kita proses di sini secara URL pick-nya adalah tanggapi, berarti silakan buka file tanggapi. Saya ulangi. Silakan buka file tanggapi di folder DPWL. Ya, lihat di atas ini DPWL SI3C, berarti saya akan buka DPWL SI3C. Kemudian saya akan buka file tanggapi. Kenapa? Ya jangan salah buka, lihatlah yang di alamat atas ini. Jadi ada DPWL SI3C, berarti folder laragon www atau htdoc yang sam. DPWL SI3C buka file tanggapi. Nah, silakan itu dulu yang dilakukan pertama. Nah, jika sudah, Pak, kenapa error? Kata kalian, baru buka aja udah error. Nah, dia lihat aja. Kalau dia bilang, dia nggak kenal nama tabelnya yang di baris 78. Ya, tinggal kita kontrol G. Di sini kontrol G atau titik 2, ketik aja 78. Itu nunjukin baris. Nah, dia nyebutin di sini civitasnya, dia nggak tahu tabelnya yang digunakan apa. Nah, berarti kalau mau mengatasi hal seperti ini, gampang sebenarnya. Biasanya, error yang seperti ini, yang tidak tahu nama variabel tabel, atau nama variabel apapun, umumnya kita belum ada deklarasi di awalnya. Nah, di sini nggak ada nih tabel itu apa. Jadi, ya kasih aja satu variabel tabel dengan isi kosong. Jadi, solusinya hanya seperti ini. Ya, jadi, di bagian awal-awal, taruh variabel-variabel yang dibutuhkan, contohnya di sini adalah dollar tabel isinya kosong. Nah, itu solusi untuk error yang ini. Jadi kalau di soal UAS muncul jika error seperti ini, apa penyebabnya? Nah, jadi kalian bikinlah variabel sesuai dengan nama ini untuk ditaruh di atas. Tinggal kita reload, beres satu error. Pak, masih error lah di bagian nama. Tunggu dulu, belum selesai. Undefined variable nip. Ini DM baris 91, ya tinggal kita meluncur ke baris 91. Harusnya sih dengan error yang seperti itu sama penyebabnya. 91, dia nyebutin di sini NIDN name. Ya inilah yang tinggal kita kasih sebagai variabel untuk diisiin nilai kosong. Nah, jadi sekali lagi solusi untuk undefined variable adalah tinggal bikin variabelnya kasih nilai tidak ada atau kosong.
Nah, jika sudah ya tinggal reload. Oke, Pak, beres sekalian sampai ini. Nah, kalau mau yang dalam kurungnya diilangin juga, ya bisa aja, berarti di nip and in ini ya kurungnya nanti. Nah, kemarin itu karena kita menggunakan yang ada di sini. Nah, dah bersih. Pak, sekalian ini logika ya, jadi silakan gunakan logika. Form yang awalnya civitas bagian nama civitas, nama doang. Pak, civitasnya mana tulisannya? Berarti di bagian nama, ya di sini nih, antara dua. Jika tabel ada isi, sekali lagi gunakan logika aja, pahami baik-baik. Saya mau ada tulisan nama civitas, di mana nama civitas itu kondisi yang belum ditanggapi. Jadi kalau mahasiswa, civitasnya langsung berganti mahasiswa. Kalau karyawan, berganti karyawan. Konsentrasi. Berarti secara logika penanganannya gimana? Konsentrasi lagi ya. Tabel, seperti kita tahu, tadi kita udah ngasih di awal. Ini tabel, nilainya nggak ada. Berarti secara logika, kapan tulisan civitas keluar? Kayak gini nih, nama civitas harusnya keluar di saat ya tabel itu masih kosong. Nah, berarti kalau udah tahu begitu kesimpulannya, berarti kita bikin percabangan di sini. Jika cara gampang nulisnya sih tinggal seperti ini. Jika tabelnya sama dengan kosong, kita dalam petik aja. Dalam tanda kurung. Nah, kasih tanda tanya itu untuk jikanya dan kasih titik dua. Jadi jika tabel kosong, maka mau nampilin apa atau proses apa? Contohnya tulisan si fitas. Jika ada isi atau slide itu berarti tampilnya adalah si tabel itu sendiri. Nah, jadi kalau kurang paham ulangi berkali-kali nanti ini video bagian ini ya. Jadi saya tetap merekam di sini. Tinggal kaliannya mau rajin apa enggak praktekin yang ada di pelajari. Jadi kalau selain nulis if itu, selain if kita bisa bentuk soalnya seperti ini. Kasih dalam kurung, kasih tanda tanya, civitas, ini selain itu, tabel. Artinya apa? Depan ini PHP itu. Jika tabelnya isinya enggak ada atau variabel tabel itu kosong, maka tampilin tulisan civitas, selain itu tulisan tabelnya. Nah, kalau udah, simpen. Reload sekarang, harusnya ada keluar nama civitas. Oke, sampai ini aman. Jenis keluhan, isi keluhan, masih sama tanda keluhan, isi tanggapan. Nah, ini saya ulangi sekali lagi, untuk nunjukin ya logikanya kapan isi tanggapan ini baru muncul. Ini kan baru muncul jika kita tertanggapi. Artinya bisa jadi tabel itu dalam keadaan terisi. Nah, kalau udah tahu seperti itu, berarti kita tinggal tambah di bagian isi tanggapan, yaitu bagian ini, text area. Ya, kita tinggal nambahin yang namanya kondisi jika, akhir jika apa? Tabelnya tidak kosong, kebalikan dari yang tadi. Nah, jika kondisi tabelnya nggak kosong, maka ngapain? Tutup dulu PHP, buka lagi PHP. Kalau udah di bagian ini, ya karena kita butuhnya HTML ya untuk text area, tinggal kita pindahin, masukin ke sini, simpan. Nah, pahami baik-baik, kalau udah reload. Nah, udah sama harusnya. Simpan memang. Tanggapi tombolnya. Ya, tinggal diganti labelnya simpan. Tinggal ganti jadi tanggapi. Dah, beres. Reload. Udah sama. Nah, kondisinya seperti ini. Silakan kalian ikuti dulu. Jadi kita masih proses di tanggapi keluhan. Itu mau kita bikin mau sampai berhasil nyimpan. Silakan kalian praktekkan. Nah, kalau lupa ini clue-nya. Yang pertama, ya, yang kedua, keluhnya adalah silakan kalian screenshot lah biar kalian gampang lihatnya.
tanggapan layar untuk tanggapan yang isi tanggapan yang saya tambah seperti ini. Tapi kalian bukan ngelihat persis tulisannya, caranya yang perlu kalian ketahui. Berarti ada kondisi jika tabel nggak kosong, baru nampilin text area. Silakan di screenshot. Udah? Kan kalian perlu nyoba tuh, saya perlu sambil ngabsen nanti. Daripada kalian terganggu, ya penting kalian screenshot, baru kalian coba. Ya. Udah belum? Oke, kita lanjut kalau sudah. Yang satunya yang saya tambah tadi di sini. Nah, jadi bagian ini saya enter aja biar kalian gampang lihatnya. Nah, jadi di label saya nambahkan hal seperti ini. Artinya PHP ECO pengkondisian kalau benar ngapain, kalau salah ngapain. Nah, silakan di screenshot juga habis itu dicoba. Khususnya untuk bagian nama arti kodenya, jika tabelnya kosong, kalau tadi tabelnya ada isi, kalau ini tabelnya kosong. Kalau kosong, maka ada tulisan sivitas. Kalau nggak kosong, tampilnya tulisan tabelnya itu, baik itu mahasiswa, dosen, atau karyawan. Silakan di screenshot. Karena bentar lagi saya mau beralih. Nah, nanti saya tinggal tunggu kalian. Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut. Yang sebelumnya itu saya cuma nambah variabel kosong di atas ini. Nah, jadi kalian pahami yang saya bilang. Oh, tulis variabel kosong itu nama variabelnya sama dengan dalam petik, ya dalam petiknya nggak ada isi apa-apa. Nah, itulah disebut variabel kosong supaya apa, yang nggak error aja. Dah, Pak, udah error nggak dicemputu gitu karena kalian, ya karena bisa jadi versi PHP kalian beda dengan saya. Nah, di sini tabel dan lib and dn yang tadi saya tambahin supaya nggak error nama variabel. Nah, silakan kalian praktekkan, saya tunggu. Jika sudah selesai, kita lanjut. Silakan ya, kalau mau bertanya, silakan bertanya. Lydia. Saya sambil absen. Kalau mau bertanya, sekali lagi silakan bertanya. Jangan malu-malu. Gratis. Oke, Sukma sudah datang. Oke, saya cari yang belum ada ya. Tes Aurelian. Kalau ada, tolong bersuara. Della Vivi nggak ada. Aurelian nggak ada. Omala Dewi nggak ada. Raihan nggak ada. Nandita nggak ada. Roland nggak ada. Samuel nggak ada. Nah, ini nggak ada, ke bawah nggak ada, selebihnya udah ada. Silakan bersuara jika merasa ada orangnya. Ngomong-ngomong, udah belum ya tadi? Sampai yang ini? Oh, anak udah belum? Sudah, Pak. Oke. Nanti, Pak, aku ketinggalan. Tenang, saya rekam. Kalian tinggal praktekin. Kalian tinggal praktekin. Nah, jadi, ya biar durasinya pun nggak terlalu lama, biar kalian nggak terlalu pening ya, sebaiknya sih jangan terlalu lama. Nah, kalau ketinggalan nanti kalian ikuti. Konsentrasi. Ininya udah. Nah, kita sekarang perlu ngeklik tombol tanggapi, yang dimana kalau ngeklik tanggapi ini, seperti contohnya ya, island komen tentang jaringan. Kalau dicontoh, diklik, tampillah datanya. Nah, kita klik sekarang. Tanggapi kita, apa benar udah tampil? Tunggu, konsentrasi. Konsentrasi. Cara bacanya, ada ref tanggapi, tabelnya tabel sivitas, kuncinya ID keluhan. Nah, lihat ya, dia akan manggil ubah. Ada aksi, berarti kan saya akan cari aksi. Aksi itu ternyata seperti ini. Jika tabel karyawan bagian sesuatu katanya, apa kayak gini nih Pak? Kalau tabelnya yang lain, tabel
apa namanya tadi lo ya, tabel dosen, tabel mahasiswa gimana? Ya bagian tuh harusnya ngebaca tabel bagian dari mana bagiannya itu. Nah, tapi di sini fokus kita, biarkan lihat dulu ya, aksi tadi, aksi ubah, dia mesti ngapain? Ya nampung objeknya. Nah, ini nih, filenya segala macam, filenya udah ada kita bikin yang sebelumnya seperti ini ya, kita tinggal praktekin, coba tes. Nah, harusnya sih scriptnya masih aman, kalaupun error ya tinggal kita perbaiki, tapi hal ini yang nggak akan bikin rusak maksudnya datanya ya. Jadi saya akan klik tanggapi di item aktivitas mahasiswa bagian memang nggak ada nama mahasiswa island. Nah, di sini ada kurung siku. Kok kita nggak ada? Karena saya tadi hapus. Nah, biar ada gimana? Kayak gini. Untuk cara yang aman, konsentrasi ya. Jadi pembahasannya di sini di tempatnya, yaitu baru ada simbol dalam kurungnya jika ada sesuatu. Nah, tadi udah disampaikan juga sih, kapan baru ada NIP, NIDN, dan segala macam tuh jika tabelnya ada. Ya berarti logikanya tinggal kita ambil yang seperti ini ya, sama yang di nama kita tinggal ambil. Saya kasih enter aja biar gampang. Nah, kasih paste. Jika tabelnya kosong, ya sebenarnya nggak tampil tulisan apa-apa. Kapan baru tampil tulisan? Nah, tulisan itu baru tampil jika dia nggak kosong atau kondisi selain itu. Berarti namanya akan digabung dengan simbol buka kurung siku dan diakhiri simbol tutup kurung siku. Di tengah-tengahnya ada NIP, NIDN, NIM. Berarti tanda hubungnya adalah titik. Nah, ini nggak perlu lagi. Jadi cara bacanya, jika tabelnya kosong atau mode baru dibuka, ya nggak nampilin apa-apa, dia nggak perlu tampilin apa-apa. Selain itu, titik dua ini selain itu, tampilkan namanya mahasiswa atau namanya aktivitas dengan ID-nya dia di kurung siku. Nah, silakan kalian screenshot yang bagian ini. Ini untuk solusinya. Cara bacanya yang saya bilang tadi. Ini simbol, kalau ada sama dengannya dibuka tutup PHP ini berarti PHP ECO. ECO apa? Antara isian kosong atau namanya dengan kurung siku ada ID-nya. Nah, silakan di screenshot bagian ini. Ya, bagian-bagian penting itu yang saya suruh kalian screenshot itu. Tapi alur kerjanya seperti yang saya jelasin. Nah, silakan di screenshot. Nih, saya blok nih. Nah, jika udah konsentrasi, ini untuk apa? Lihat ya. Island, saya reload di sini. Sekarang sudah ada kurung siku. Saat saya klik, kurung siku itu nggak ada. Nah, berarti udah aman. Ya, kalau logikanya kalian pahami yang tabel kosong, tabel ada isi, ya caranya ya ini. Tinggal dipraktikkan. Nah, saya ulangi lagi. Jadi, tanggapi sampai ke island. Nah, silakan kalian praktikin, tambahin yang ini. Mudah kok. Silakan ya. Saya sambil ngecek lagi kehadiran mahasiswanya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Selamat datang Desinta, akhirnya Desinta ada. Kalau ada mau bertanya, silakan bertanya. Aurelian belum ada, Della sudah ada, keren Della. Selamat Della, datang Della. Raihan tidak ada, Nandita tidak ada, Kolan tidak ada, Samuel tidak ada. Oke. Umum sudah belum ya nanti untuk nampilin kurung sikunya sama. Sudah. Oke, mantap. Yuk kita lanjut kalau sudah konsentrasi. Jenis keluhan jaringan, jenis keluhan jaringan sama isi keluhan internet dan empat lemot. Saya suka belajar. Tangga keluhan beda. Pak, kenapa di sini ada tahun Selasa 4 Juni? Jamnya yang seperti itu. Nah, ini cara konsentrasi. Jadi ini penanganan selanjutnya untuk custom output. Output untuk apa? Tanggal.
kok bisa tahu 4 Juni 2019? Di sini tanggal kita 4 Juni memang, tapi tahunnya terbalik nulisnya. Tenang, yang ini jurusnya kalian cukup tahu kata kunci yang mesti dicari di Google. Kenapa? Karena sudah tersedia. Gak mungkin saya suruh ketik karena panjang. Konsentrasi. Yang mesti kalian cari adalah tanggal bulan dalam bahasa Indonesia fungsi PHP. Nah, fungsi PHP dalam tanggal Indonesia banyak hasilnya, ya coba pilih satu aja. Kayak ini saya coba pilih Nurul Huda jagung ngoding. Nah, dia ada teorinya, dia sampaikan seperti itu, aslinya bahasa Inggris, nah seperti ini. Bagaimana kita bisa ubah kayak gini katanya? Ganti lokasi, terus ribet yang ini. Mana fungsinya? Kita lihat. Nggak ada juga, sekalian panjang. Waduh, setelah dilihat panjang-panjang, nggak dilihat. Ah, ternyata di sini dia ada nyampain. Ya, menggunakan pustaka juga kata dia, karbon-karbon. Aduh, pening. Jadi yang mana yang dipakai? Kalau dari ngeliat yang dia sih, untuk nama hari, ini barangnya. Tapi untuk tanggal, dia nggak ada ngatur. Jadi, masih salah. Jadi, saya ambil tanggal Indonesia fungsi tanggal Indonesia PHP. Nah, keywordnya ubah seperti itu. Malas ngoding di sini. Saya coba buka. Ya, pada intinya, yang mau saya bilang nih, kode itu sebenarnya sudah sangat banyak di internet. Kita tinggal ambil, itu intinya. Tapi kalian mesti tahu apa yang diambil. Nah, ini kan contohnya, kalau yang normal itu bahasa Inggris. Kita mau jadiin bahasa Indo. Nah, dia nih udah bikin nih di sini. Jadi apa yang diambil cukup fungsinya. Konsentrasi, cukup fungsinya yang kita ambil. Karena inilah yang paling dekat dengan pembahasan kita. Copy. Seharusnya kita punya file fungsi. Jadi saya ulangi ya. Fungsi tanggal sampai tutup kurung kurawalnya itu kita copy. Kita lakukan fungsi kita. Nah, ini sudah ada contoh-contoh file fungsi. Kita indentnya kasih tab 2. Masukin fungsi tadi. Rapiin. Dah. TGL Indo-nya ya gede aja jadi tanggal misalnya. Fungsi tanggal adalah parameternya tanggal di sini. Jika bulan 1 itu Januari, 2 Februari dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya digabungin. Oke, jadi saya mengganti hanya nama fungsinya jadi tanggal. Konsentrasi. Berikutnya mesti ngapain? Jadi, yang saya nanti ke copy, saya taruh di file fungsi. Saya cuma ngasih nama ini biar nggak capek-capek underscore-underscore. Nah, jika sudah, kalau kalian ingat tadi, kita nampilin tanggal, tanggal keluhan pakai tanggal ini. Konsentrasi. Tanggal itu tadi bentuknya ini, ada tahun, bulan, tanggal, dan jam. Akan tetapi, kita cuma perlu dia tanggal. Berarti tanggalnya yang 2019-06-04. Caranya gimana? Ya, tinggal kita tambahin substring aja. Substring, koma, mulai dari 0, diambilnya sebanyak konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti diambilnya 10 karakter. Berarti koma 10. Tutup. Ini belum selesai, nanti saya tunjukin lagi. Simpan. Saya reload. Udah benar. Berarti kalau udah benar seperti ini, yang benarnya apa maksudnya Bapak? YND itu akan menghasilkan 1994, 02, 15. Kayak gini kan, kita prosesnya tahun, bulan, tanggal. Yang kita punya udah mirip. Nah, kita tadi itu udah bikin fungsi tanggal. Berarti tinggal kita sebut di sini, di depan nih. Fungsi tanggal adalah hasil substring dari tanggal yang ada waktu. Nah, tanggal di substring dengan ini. Hasilnya apa? Lihat di sini ya, bagian fokusnya. Reload. Ya, udah keluar 4 Juni 2019. Nah, Selasa nih sabar. Terus ada yang namanya di sini nih jam. Ya berarti jam tuh sisanya berapa digit sih? 2, 4, 6, 7, 8. Nah berarti 8 digit.
kan cara nampilin tanggal tadi saya tinggal copy di sini adalah tanpa tanggal, tanpa substring. Ini barangnya untuk nampilin tanggal. Saya reload, saya simpan, saya reload. Tapi lengkap tanggalnya. Kita hanya butuh yang di ujungnya sepanjang 8. Caranya ya gunakan substring. Jadi dia nggak ada fungsi write, adanya fungsi substring. Tapi pakai minus 8, artinya 8 karakter di akhir yang diambil. Nah, tinggal kita reload. Selesai. 4 Juni-nya udah keluar, 1835-53 udah keluar. Sama, tinggal apa depannya aja. Nah, daripada lebih jauh, silakan kalian praktekkan dulu sampai ini untuk tanggal keluhan. Pahami baik-baik, tulisannya ada fungsi tanggal, ada namanya substring. Nah, bagian ini silakan di screenshot. Kalau udah silakan dikasih tahu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Jangan malu-malu ya. Gimana, sudah screenshot? Sudah, Pak. Oke, ada yang masih terikut sampai sekarang? Terikut ini mengikuti, maksudnya mengikuti udah sampai sama kayak saya ini. Nggak ada, ya udah saya lanjut ya. Jadi bagian intinya adalah nambah ini tanggalnya dari mana, dari fungsi. Nah ini boleh kalian screenshot juga yang ini. Silakan. Jadi langkah-langkahnya udah saya bahas. Nah, kurang lebih ya cara bikinnya seperti itu, bukan seolah-olah bikinnya langsung lengkap, enggak, tapi bertahap. Silakan di screenshot yang saya blok. Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut jika sudah konsentrasi. Sekarang kita bahas bagaimana munculin hari di sini. Kok muncul hari Selasa ya? Ya tinggal cari fungsi hari Indonesia PHP ya, keywordnya seperti itu. Yang ini kan kita udah coba tadi, yang pertama malas ngoding lagi lah, kita buka. Oh, ternyata fungsi hari itu dia menggunakan date. Tenang, nanti mau kita agak modif dikit ini. Berarti copy mulai dari function sampai tutup fungsinya. Kalau udah copy, konsentrasi ya, function sampai tutup function. Jika sudah di fungsi, tambahin ya sama kayak tadi yang bawah, yang sebelum ke tanggal. Yang ini namanya fungsi untuk hari. Konsentrasi, ada yang saya modif nih. Konsentrasi, nama fungsinya saya nggak mau ada underscore, jadi saya cuma ngetik hari aja. Fungsi hari diambil dari parameter tanggal. Saya samain nih, berarti saya nambah parameter di sini. Konsentrasi. Nah, saya perlu mengkonversi tanggal ini. Kenapa? Tanggal itu bentuknya yang terbalik, jadi tahun, bulan, tanggal, tapi bentuk terbalik. Nah, dia mau dijadikan bentuk date. Jadi kita harus tahu konversinya. Jadi konversi, convert date, ya PHP namanya. Tuh, apa kayak gini bolehlah. Ya, kita coba tes. Nah, saya buka salah satu. Cara convert tuh ternyata dia ada nulis str to time. Nih, caranya nih. Ya. Ah. Saya tinggal copy jurusnya seperti itu. Di mana? Sebagai contoh kan date YMD dari variabel tanggal. Variabel tanggal. Ada tapi, saya cuma butuhnya dia yang dipakai itu date-nya. Kenapa? Karena di fungsi ini dia sudah ada sun, moon, way. Bukan two-way, udah two-way, terus day seperti itu, dan seterusnya. Nah, di sini berarti cukup ngambilnya day. Kenapa day? Ya day itu untuk yang harinya.
D kecil, D besar, beda. Nah, berarti di sini saya akan tampung pakai variabel hari. Jadi ada modif. Nah, ngambilnya date yang bukan date hari ini, melainkan date yang dari tanggal dari parameternya. Saya hapus. Oke, sun, maka ini. Jadi D itu ngeluarin 3 digit nama hari dalam bahasa Inggris. Nah, kalau udah, dia tinggal di return. B ini untuk ball, berarti saya hapus aja. Bisa. Nah, saya return hari ini. Hari ini nih ya, ini yang di return. Nah, jika udah, konsentrasi. Konsentrasi ya. Di sini, saya ngambilnya sekali lagi dari parameter tanggal. Berarti yang dibutuhkan hanya tanggal. Kalau udah, tinggal kita bikin yang namanya hari di sini. Caranya, tinggal kita copy tanggal, contoh tanggal yang sudah ada, yaitu 4 Juni 2019. 2019 minus 0604. Ini dia barangnya, yang pertama. Berarti tinggal kita copy, paste, tinggal ganti tanggal jadi hari. Dah, simpan. Kalau mau ada koma, tambahin koma di sini. Selesai harusnya. Tinggal kita reload. Muncullah 4 Juni itu hari Selasa. 9 Juni hari Minggu. Beres. Nah, silakan dilihat screenshot bagian ini. Jadi langkah-langkahnya sudah saya sampaikan tadi, silakan kalian screenshot bagian pentingnya. Udah yang ini? Kalau sudah, oke, saya perlu nunjukin bagian fungsi untuk hari. Nah, ini bagian fungsi untuk hari. Saya mepet-mepetin dulu biar kalian gampang ngelihatnya. Jadi nggak usah sepanjang ini. Nah, biar kalian gampang screenshot. Nah, silakan lihat. Intinya nggak ada yang saya ketik di sini. Yang diketik tuh paling ini doang dan ini. Selebihnya kerangkanya persis dengan yang dikasih. Nah, hari itu sampai 7, makanya dia agak panjang. Nah, tapi secara nulis bisa seperti ini. Udah sih, return hari ini switch case-nya. Switch case return. Nah, konsentrasi akan saya tampilkan. Konsentrasi mulai dari ini. Oh, saya tutup dulu nih. Jadi biar kalian lihat utuh. Nah, silakan di screenshot fungsi untuk hari dalam bahasa Indonesia. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut lagi jika sudah. Mantap nih. Bisa cepat kelar ya. Jika sudah, isi tanggapan tahu-tahu punya semacam counter di sini. Kalau kita isi udah sampai batas baru hidup dan ya ini nih sekedar counter. Nah, ini pakai JavaScript. Caranya gampang, kita tinggal tiru. Kalian tinggal inspect, aktifkan mode inspect control shift I, tunjukkan yang contoh di island ya, diklik. Nah, di sini nih dia dibilang input disable max length 3, size 3, value berapa. Namanya ID-nya counter. Ini elemennya di copy. Ditaruh di mana? Dekat text area. Jadi yang ini kita tunjukin pakai inspect element, copy elemennya. Kalau sudah bagian isi tanggapan ini tepatnya kasih yang namanya dekat text area. Untuk counternya, labelnya dari mana yang dari atas. Nah, kalau sudah reload, nah sudah ada counternya, ada tapinya, dia belum berfungsi. Kenapa? Ya, sekedar objek untuk nampilin counter dengan nilai 500 nilai awalnya. Nah, biar bisa gimana? Kalau kalian ingat, saat kita ngetik sesuatu di sini, dia baru terjadi sesuatu. Ya, berarti triggernya di sini. Yaitu text area tadi. Nah, text area ini pasti nyebutin fungsi JavaScript. Eventnya apa? Text area
ada OnGapNya di sini. Nah, kalau kita lihat, kita copy OnGapNya, berarti double click OnGapNya sampai 500 dalam petik ini di copy. Kenapa? Yang gak perlu diapa, karena JavaScript itu sebenarnya scriptnya kelihatan. Nah, tinggal kita taruh di dalam text area, misalnya di sini aja lah, save paste, OnGapNya, jalankan script fungsinya JavaScript namanya text counter. Siapa text counternya? Ngirim parameter, parameter text area ini sendiri. Parameter kedua adalah counternya, value-nya dari ya ID counter ini. Ketiga, nilai awalnya 500. Nah, kalau sudah konsentrasi, yang ini nggak akan berfungsi juga tanpa ya JavaScript-nya. Berarti JavaScript-nya harus kita sebutin. Contohnya saya bikin di sini, nah di sini aja saya kasih script buka, script tutup. Berarti harus ada fungsi JavaScript di sini untuk text counter. Tenang, di contoh ini pasti sudah ada. Nah, tinggal kita cari posisinya. Nah, ini ada script-script ini dia function ini. Jadi kalau mau cepat cari script ini, kita klik kanan, copy element. Ya, biar dekat saya taruhnya berdekatan aja kayak gini. Nah, ini kita paste bagian script ini. Dah, rapiin. Jangan biarin ngetik seperti ini ya. Tap, tap, tap. Nah, udah rapi. Nah, ini penjelasannya. Udah jalan belum, Pak? Harusnya sih udah. Tapi, kita lihat. Kok ada tulisan my form, Pak? Nah, kalau ada tulisannya seperti ini kaitannya dengan nama nih. BKM simpan itu yang mana? Ternyata ada yang di bawah ini. Oh, ini dia. Berarti kita nggak ada nyebut ID kan? Dia mainnya di name khusus ya untuk tombol simpan. My form berarti name formnya harusnya my form. Sekarang kita lihat di form kita nggak ada sama sekali nyebut namenya. Berarti kita mesti kasih nama form dengan nama my form. Tambahin di sini name adalah my form. Nanti saya tunjukin lagi, tapi ini sekali lagi adalah langkah-langkahnya. Name my form. Kalau sudah kita tes, enter, tetap nggak bisa diklik dan ini nggak bisa diganggu. Tag satu belum ada, tapi udah berkurang jadi 499, 2, 3 masih tetap belum bisa diklik, 4, 5, belum, udah 495, nah, baru itu. Karena ada code di situ yang nyatain, jika udah di atas 5 digit, baru tombolnya aktifin. Nah, berarti, lihat ya caranya. Function-nya namanya function text counter. Pak, sama dengan fungsi PHP, beda yang di sini, kaitannya dengan JavaScript. Dia nampung 3 parameter. Pertama adalah fill, dibilang kedua fill 2, ketiga max limit. Nah, kalau kita lihat sendiri, tulisan text counter itu mengacu ke OnGapNya ini. Jadi dia bilang this, berarti this-nya text area ini sendiri. Nah, fill 2-nya siapa? Fill 2-nya ternyata yang diambil dari counter. Karena kaitan dengan ID. Yang pertama adalah text area-nya sendiri, yang kedua counter, yang ketiga limitnya ditaruh 500. Ya, berarti 3 nilai ini ditampung untuk fungsi text counter. Nah, sekarang dia akan dokumen get element by ID. Fill 2 di tengah-tengah ini adalah counter. Counter itu adalah ID ini. Dia akan get element by ID. Nah, itu confill-nya dibilangnya adalah si counter. Nah, ditampung ke dalam confill. Kalau sudah, dia ada kondisi jika fill fill yang pertama ini adalah teks tanggapan untuk teks area. Jika kata dia isi dari teks area ini panjangnya lebih besar dari 500, max limit 500, maka kerjain yang ini. Tapi karena enggak, dia pasti masuk yang kedua ini. Dia masuk di else. Confill adalah fill 2, yaitu counter. Nilainya adalah 500 dikurangi panjangnya teks area yang udah diisi.
Nah, makanya kalian lihat tadi tulisannya satu karakter, dua karakter, ya 498 nya adalah 500 dikurang dua karakter. Jadi dapatnya 498. Nah, dia dapatnya dari ini else-nya. Jadi convale titik value, convale itu sekali lagi adalah dokumen get element by ID-nya dari file 2 yaitu counter. Nah, dapatlah nilainya yang baru dari ini. Karena length-nya selalu nambah atau berkurang, ya kalau kita kurangin, kurangin 1 tinggal 499. Nah, dia akan ada kalkulasi terus menerus seperti ini. Nah, terus apa? Kondisinya dua macam. Satu kondisi untuk nilainya counter, nilai atau value-nya counter yang ini. Satunya lagi untuk aktif atau non-aktif field yang ini. Kita lihat. Jika field, sekali lagi yang mana bisa kita telusuri, field itu yang pertama. Berarti text area ini. Text area, jika nilai text area itu kata dia panjangnya sudah lebih dari 5. Ya, mulai dari 6 berarti. Maka ngapain? Button simpan yang ada di my form, ya, jika lebih besar dari 5, button simpan yang ada di my form, disable-nya jadi false. Berarti kalau disable-nya jadi false, itu sama aja dengan enable atau aktif. Jika selain itu, ya, dia di bawah 5 atau apa, belum sampai 6, berarti dia di disable. Disable through itu, di disable. Nah, sama kayak kondisi ini. Udah ke 6, baru dia hidup. Nah, itu mainnya di JavaScript. Jadi, code-nya ya seperti ini. Nggak perlu kalian hafal, cukup tahu aja, oh ini untuk bagian pertama ini untuk mengetahui berapa nilai dari counter-nya. Bagian kedua ini mengetahui atau mengaktifkan atau menonaktifkan yang namanya tombol simpan. Nah, jadi yang saya tambah, lihat ya. Buat gampang, biar kalian gampang untuk men-screenshot. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, silakan di-screenshot untuk bahkan kalian coba. Masih ada satu lagi untuk form, sabar, nanti saya tunjukin penjelasannya. Intinya seperti yang saya sampaikan barusan tadi. Kalau gampang lupa, jelas aja ya, tonton di YouTube saya ada. Udah, screenshot yang ini. Anak-anak, lalu. Sudah, Pak. Oke. Satunya yang perlu di screenshot adalah nama di form. Nah, ini dia. Udah saya blok. Silakan di screenshot juga. Sudah. Intinya kalau kalian memahami alurnya, harusnya sih bisa, harusnya. Oh, kayak gini. Jangan nurutin tulisan itu persis, tapi kalian pahami, oh kalau namanya kayak gini, ya jadinya nanti name-nya begini. Nah, karena apa? Ya pemahamannya yang dibutuhkan, bukan nulis sama persis ya. Nah, kalau sudah, saya lanjut. Setelah kita ngisi, kita akan klik tombol tanggapi atau tombol simpan. Di sini namanya, Pak, nggak diganti nama tombolnya, masalah nggak masalah. Saya cari kontrol F, tombol simpan tuh akan mengerjakan apa. Ternyata di kita belum ada contohnya. Nah, karena belum ada, ya saya mesti bikin. Nah, bagian ini ya jangan diganggu, ya hapus nanti aja. Saya butuhnya untuk script nyimpan, kebetulan sekarang ini belum ada. Nah, script simpan harusnya kita bisa ngambil dari salah satu. Yang ini pasti ngupdate nih. Jadi bukan. Boleh ngambil dari admin, boleh ngambil dari mana. Yang penting simpan. Nah, jadi kalau mau ngambil dari admin, saya buka admin. Saya cari bagian simpan, yaitu ini. Nah, saya tinggal copy. Yang mana di copy, Pak? Ya, intinya utuh untuk simpan yang di copy. Copy. Saya taruh di tanggapi, ya seperti ini. Nah, khusus simpan. Emang langsung jalan, Pak? Enggak lah, kita mesti sesuaikan. Konsentrasi ya. Jika tombol simpan diklik, maka mau ngapain sih? Kalau kita lihat, ya, di sini sebagai contoh. Harusnya keluhan
Nah, ini nanti nih ya, offset kenapa bisa seperti ini? Karena ya kita fungsi hari nanti. Kalau mau modifin sabar nanti. Tapi yang mau saya tunjukin internet di lab 4 lemot, sistem pendaftaran kayak gitu. Internet 4 lemot dan pendaftaran tidak bisa dibuka. Nomor 1 dan 12 ini belum ada di sini. Nomor 1 dan 12 adanya 3. Semuanya 5 keluhan yang ditanggapi 3. Nah, penyebabnya berarti apa? Penyebabnya yang di sini belum ada recordnya di tabel tanggapan. Berarti yang kita butuhkan adalah query insert. Nah, kalau kita data query insert, berarti ini kan nggak dipakai nih. Sisakin hanya seperti ini. Dah, kita hanya butuh untuk contoh aja. Ini pun bisa kita sederhanakan lagi jadi seperti ini. Nanti saya tunjukin meta refresh-nya, pack-nya, ya ke pack tanggapi ini harusnya. Tanggapi. Dah, kalau mau jadi sebaris, ini saya hapus. Nah, waktunya rapi-rapi. Konsentrasi. Di sini, saat kita klik tanggapi, yang diisi itu hanya ini doang. Berarti yang di-post adalah objek isi tanggapan. Pak, ngapain tidak perlu yang lain? Ya, nggak perlu, karena cuma yang diisinya ini. Yang diambil di-post ini hanya untuk objek yang diisi. Nah, karena udah tahu ini namanya apa, isi tanggapan ini secara nama dia txt tanggapan. Nah, ini tinggal saya copy nama ini, berarti tinggal saya taruh di sini. Nah, username udah pakai, berarti ini adalah tanggapan. Nah, hapus. Nah, code-nya hanya seperti ini, 3 baris. Jika batas simpan, maka ngapain? Tampung txt tanggapan, isi txt tanggapan itu ke variabel tanggapan. Kalau udah insert itu sesuai tabel yang kita tuju, yaitu tabel tanggapan. Fill-fillnya sebutin. Nah, kalau fill-fillnya ada di sini, saya dengan copy. Kenapa Bapak Temen ketik ya? Itu untuk menghindari kesalahan, jadi sebaiknya tinggal di copy. Kalau udah, ini saya paste. Dimulai dari ID tanggapan. Tanggal tanggapan. Isi tanggapan. ID keluhan. Dan terakhir username yang menanggapi. Nah, di sini, karena ada susunan seperti ini ya, gampangnya kita tinggal samain. Nah, kenapa disamain? Ya biar gampang. Jadi yang pertama ID tanggapan. ID tanggapan itu di sini tertulis INT 11 auto increment. Yang namanya auto increment tanpa kita tulis pun nilainya kita kasih nol, dia udah terisi otomatis. Jadi ini yang pertama untuk ID tanggapan. Tanggal tanggapan sekarang. Tanggal tanggapan itu bentuknya date time. Ya namanya date time, berarti ada tanggal kayak gini, ada jamnya. Nah, itu butuh kita bikin variabel baru. Contohnya sekarang. Nah, dengan cara kasih date, karena seperti yang saya jelasin tadi, bentuknya adalah tahun, bulan, tanggal. Ini bentuknya harus persis kayak gini ya, jangan besar kecil ya, dimain-main. Jadi dia kalau ini ya saya kapital, yang lainnya kecil, ya memang kayak gini nulisnya. H I S. Ini dibentuk tanggal, 4 digit tahun, 2 digit bulan, 1 2 digit untuk tanggal. Jam, menit, detik. Nah, kalau sudah tanggal tanggapan ini berarti yaitu sekarang. Nah, itu tinggal taruh si sekarang. Kemudian isi tanggapan kan kita udah bikin nanti variabelnya tanggapan. Nah, tinggal kita substitusi dengan ini. ID tanggapan adalah 0
biar apa? Otomatis terisi. Tanggapan-tanggapan adalah variabel sekarang yang dari fungsi date. Ya sekarang kita komen ini, bukan komen, nanggapinya. Dan dolar tanggapan itu sendiri adalah dolar tanggapan yang kita isi di sebagai tanggapan ID keluhannya sekarang. Nah, kalau kalian ingat ID keluhan 4810 yang saya bilang sebelumnya, 4810 itu dari sini, yang sisanya 1212. Berarti 1212 tadi adalah sesuatu yang dikirim sebagai kunci yang di atas ini. Nah, jadi sebelum bisa nyimpan, jangan lupa kita harus ngisi dulu ini atau milih tanggapi baru bisa ngisi dan ngeklik presentasi. Jadi ID keluhannya apa? ID keluhannya harusnya adalah kunci yang kita ambil. Kunci, kenapa kunci nih yang di atasnya? Nah, berarti variabel kunci ini adalah ID keluhan yang perlu kita simpan. Nah, sekarang siapa username? Username-nya adalah admin yang sedang login, yang menanggapi. Ketahuannya dari mana? Kita lihat alurnya. Di login, pasti akan ngirimin sesuatu. Session. Session user. Larinya ke index. Index ternyata nyimpan user login. Nah, berarti ya ini, user login ini yang akan jadi siapa tukang menanggapinya. Nah, udah selesai sampai ini. Untuk nyimpan tanggapan, kita lihat rangkanya ya. Nanti saya tunjukin lagi. Konsentrasi. Saya mulai tanggapi. Sekali lagi, ini error, sabar dulu. Saya klik tanggapi jaringan yang island. Saya klik. Ini saya tutup aja. Baik. Terima kasih infonya. Dan duit. Sudah kami naikkan. Nah, itu sudah selesai tanggapannya seperti ini. Awalnya di tanggapan bandwidth itu belum ada. Saya klik tanggapi. Udah simpen belum? Harusnya udah nggak tampil, udah ada. Kenapa? Sudah ada setelah bertanggapan. Tinggal saya browse. Baik, terima kasih info. Infonya bandwidth sudah kami ini. Nah, si Abong, ya Abong dari Elogin. Ini tanggalnya udah beres. Udah berarti jalan programnya. Nah, caranya ini yang perlu kalian screenshot. Silakan. Seperti biasa kalau udah silakan kasih tahu ya. Ini untuk code simpan di tanggapan sangat mudah, tapi harus paham. Walaupun cuma satu seolah-olah yang diisi ya, tapi harus tahu. Oh, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari mana? Ya udah saya jelasin tadi. Silakan di screenshot. Kalau udah tolong kasih tahu. Udah? Sudah Pak. Oke, saya lanjut kalau udah. Kalau sudah, penanganan yang error itu gimana? Ya gampang sebenarnya. Tanggal keluhan, tinggal cari tanggal keluhan. Keyword seperti itu. Nah, ternyata yang menunjukkan error adalah kita bikin fungsi, ya, tapi isinya nggak ada. Nah, biar ada gimana? Ya kita harus tahu tadi itu tandanya ada gimana? Kan seperti ini. Jika tabelnya kosong, nggak ngapa-ngapain. Jika ada isi, maka baru isinya itu dimunculin. Nah, saya coba logika terbalik. Berarti ini saya copy, saya modif terbalik. Cara modifnya, caranya sama sebenarnya. Bedanya ganti simbol ininya. Ini kan kalau kosong, ini kalau nggak kosong. Kalau nggak kosong mau ngapain? Kalau kosong mau ngapain? Sama persis caranya. Kalau nggak kosong, maka ngerjain sesuatu. Apa? Yang ada hari, ini saya ambil. Kasih titik untuk penghubungnya, karena butuh koma. Kasih titik untuk menghubungi lagi. Baru nampilin koma ini ya, ditukar jadi ke sini. Ambil tanggal ini. Karena butuh
untuk nanti di waktu saya kasih petik tunggal tapi pasti isinya dan yeah. baru waktunya. Yang ini gimana? Ya tinggal dihapus, gak pakai lagi. Jadi ini logika terbaliknya, kali ini jika tabel tidak kosong, ngapain? Ya tampilin hari, tanggal, jam. Jika kosong, ya kosong aja. Udah, simpen. Kalau udah, remote. Udah, gak error lagi. Dan, kalau kita klik ini, gak error, klik tanggapi, saya tinggal ngeklik tanggapi. Internet pun tidak bisa dibuka. Oke, saya pengen ikut. Nah, dah. Simpen atau tanggapi. Dah beres, tidak ada lagi datanya. Di sini harusnya sudah muncul juga. Selesai. Oke, saya pengen ikut ada. Nah, jadi ceritanya di sini kita udah berhasil sampai nyimpen yang sudah saya minta kalian untuk screenshot tadi sependek ini, tapi untuk kalian perlu pahami. Dan satu lagi yang perlu kalian lakukan adalah biar gak error, ya tambahkan juga code yang seperti ini. Nah, silakan di screenshot. Kalau sudah, tolong dikasih tahu. Sudah? Screenshotnya? Sudah, Pak. Oke, keren banget. Kalau udah, lihat lagi ya. Wah, masih mudah bener, Pak. Kalian konsentrasi. Berikutnya yang di skripsi ya, yang penting itu cetakannya, yaitu cetak laporan. Kita klik apa sih keluarnya? Laporan keluhan. Nah, nanti ceritanya form ini saya abaikan dulu. Kalau kita lihat civitas bagian-bagian jenis-jenis. Ada kok mirip waktu ini. Iya. Nah, berarti bagian yang dicetak nanti adalah yang di bawah ini. Ya. Nanti yang bawah-bawah ini sabar. Jadi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Daripada kalian dalam tanda petik nggak ikut. Jadi saya nggak mungkin banyak-banyak dulu. Yang pasti kalian lakukan apa yang saya sampaikan hari ini. Ada form, ada laporannya di bawah. Cara bikinnya. Kayak gini, kasih ya. Kita sudah ada contohnya, yaitu tanggapi ini. Berarti tanggapi ini cukup kita copy. Rename misalnya jadi laporan, karena tanggapi udah selesai, laporan kita klik masih include file open stream kata dia. Kalau ada error seperti ini, artinya file status bayar ini atau file yang mau dibuka nggak ada. Biar ada gimana ya, kita ganti dulu indeksnya yang ada, kan namanya tadi itu laporan ya, berarti buka indeksnya, cari yang namanya laporan keluhan, status bayarnya diganti jadi nama file laporan, status bayar diganti jadi laporan. Udah, tinggal klik beres. Nah, tanggapi keluhan, cetak laporan, tanggapi keluhan, cetak laporan keluhan, cetak laporan keluhan, bukan tanggapi keluhan lagi. Berarti tinggal kita ganti di file laporan. Laporan-laporan ini yang awalnya tulisannya tanggap keluhan, jadi cetak laporan keluhan. Simpan. Harusnya ini udah pernah kalian saya ajarin, harusnya udah bisa. Cetak laporan keluhan. Yang ini biarin. Biarin dulu. Skip. Di pertemuan selanjutnya kita bahas. Tanggapi biarin tabel laporan keluhan. Jadi ada tulisan laporan keluhan ini setelah tabelnya. Nah, sementara tulisan ini nggak dipakai pun nggak masalah dulu. Yang penting kolom-kolomnya. Tapi sebelum itu konsentrasi ya. Ada 5 keluhan. Di kita nggak ada. Nah, konsentrasi. Kenapa seperti itu? Kan sebelumnya kita ada bikin code. Kalau keluhannya ini belum ada di tanggapan, maka perlu ditanggapi. Berhubung sudah ada di tanggapan semua, berarti kita cukup bacanya dari keluhan dulu, nanti baru menjadi tanggapannya. Caranya, ya pasti ada tulisan tabel. Nah, ini dia tulisan tabel. Kita jangan tambahin NID keluhannya, not in ini. Ini dihapus.
cara ngapus cepatnya jelas blok dari R-nya sampai ujung ini di Ctrl H replace dengan nggak ada. Itu cara cepat ngapus ya, ya replace all. Kenapa ya, tiga-tiga tabelnya kan sama. Saya simpan, saya reload. Nah sekarang dia udah muncul, kita lihat, bandingin. Jadi saya ngapusin yang ini tadi yang di ujungnya, aktivitas sama bagian sama jenis. Nah jenis ini sebelum nama ya, jenis sebelum nama. Nah berarti sudah ada perbedaan. Caranya gimana ya, kalian mesti tahu dulu ininya. Berarti silakan screenshot untuk query yang di tabelnya ini yang saya blok ini, jadi hasilnya kayak gini. Silakan, saya tunggu. Sudah? Sudah belum anak-anak? Oh, hilang deh anak-anaknya. Oh, Rilian udah datang. Udah ya, oke, saya lanjut kalau sudah. Rehan udah enggak? Bisa kita mengecek orang-orang nih. Nandita enggak ada. Roland enggak ada. Samuel enggak ada. Nah yang enggak ada berarti ada 4 orang. Saya lanjut ya, konsentrasi. Query-nya seperti ini. Kok katakan lihat nomor udah benar, aktivitas udah benar, bagian udah benar, nama aktivitas masih tidak dikit, langsung ke jenis. Ternyata nama aktivitas dipindahkan ke bagian isi keluhan. Konsentrasi. Kenapa? Pori prima 85. Ternyata tulisan itu ditaruh di isi keluhan sekarang. Nah, cara menanganinya adalah konsentrasi ya. Isi keluhan ada olehnya siapa? Berarti saya akan tambahin di sini olehnya siapa? Siapanya kan kita kan ini barangnya, ya tinggal kita ambil, kita pindahin, taruh. Ininya kalau mau buka kurung ya tinggal kasih kurung siku. Nah. Ini jadi pakai, hapus. Nah, biar rapi saya ini. Nama civitas nggak perlu lagi, berarti hapus, simpan. Saya cek, benar nggak sekarang posisinya island berpindah ke isi keluhan, reload. Jenis keluhan, oleh island. Oke, udah sama. Mau ball, mau miring. Berarti kita tinggal tambahin up dan strong. Nah, jadi di sini olehnya. Untuk miring harusnya di dasar kalian sudah dapat tag kayak gini. Ada strong untuk ngebol ya. Atau pakai tag B. Strong tutup, simpan dan reload. Nah, jadi bagian oleh caranya seperti ini. Nah ini yang saya blok, silahkan kalian cek ya, ibaratnya screenshot sama kayak tadi tuh. Nah, jadi ini saya gampangnya saya pecah aja nih, dan strong untuk oleh. Nah ini yang saya barusan modif, silahkan di screenshot. Sudah belum? Sudah Pak. Hah? Ada yang mau nanya ya? Ada yang mau nanya? Tidak jadi. Oke, kalau udah saya lanjut nih. Saya lanjut, konsentrasi. Isi keluhan sudah ada oleh. Kita lihat. Buku udah mirip. Oleh. Ada tapinya. Ternyata, kalau kalian lihat ya, ada ad segala macam, tanggal, hari, dan jam. Mirip yang sebelumnya Pak, katakan yang ini nih, yang tanggapi. Kan kita udah bikin juga tadi. Yang ini nih, di tanggal keluhan. Nah, berarti caranya kayak yang ditanggapi
keluhan tadi dengan nyebutin nama Nadia tadi ini. Nah, berarti manfaatin hari staf STR seperti ini dan seterusnya. Nah, ini tinggal saya copy, tinggal saya taruh di kapan dia dilakukan. Nah, berarti di sini kan barangnya nih. Nah, berarti service. Pak, tidak dihidup, kalian tunggu dulu kabar. Kita mau tulisannya adalah ada kata-kata add. Berarti di depannya saya kasih add. Add ini basisnya masih HTML. Mulai dari hari basisnya PHP. Berarti saya mesti bikin echo-nya PHP. Sampai tutup echo-nya PHP di ujung. Saya kasih, karena nggak semuanya kita pakai. Hari, substring, dari tanggal. Kalau kita ingat tanggal tadi adalah tanggal dia, tanggal tanggal keluhan yang sebelumnya tanggal ini. Kita butuh yang di sini adalah tanggalnya, tanggal untuk dia menanggapi. Kenapa? Bukan isi keluhan, isi tanggapan baru untuk tanggal menanggapi. Berarti di sini tanggal keluhan sesuai dari tanggal keluhan yang di atas ini. Nah, berarti kan objeknya objek data. Jadi kita sebutin tanggalnya adalah objek data dari objek keluhan. Tanggal keluhannya kita tinggal ambil. Jadi setiap variabel tanggal sekarang sudah jadi tanggal keluhan. Tanggal adalah tanggal keluhan. Caranya persis dengan yang sebelumnya. Bedanya sekarang titik 2 ini nggak ada lagi karena nggak ada if. Hari, substring, tanggal keluhan, koma apa dan seterusnya. Nah, kita cek dulu benar nggak hasilnya. Dari load udah muncul Selasa. Nah, di sini miring, berarti kalau mau miring saya tinggal tambahin di sini sebelumnya tutup simpan. Saya reload, udah selesai, ada miring dan segala macamnya. Nah, add Selasa 4 Juni oleh siapa udah sama dengan yang di sini. Isi tanggapan, apa isi tanggapan kita? Tanggal keluhan adanya, berarti tanggal keluhan gak dipakai. Nah, sebelum itu silakan kalian biasa screenshot. Jadi yang saya ubah adalah ini yang baru. Nah, silakan di screenshot. Kalau udah baru saya lanjut. Sudah belum? Sudah. Oke, keren. Ya udah terus deh. Oke, saya lanjut ya. Yang kurang ketinggalan. Tanggal keluhan kita nggak pakai, adanya isi tanggapan. Nah, berarti kolom tanggal keluhan jadiin isi tanggapan. Sekarang jadinya adalah isi tanggapan aksi, tidak ada lagi. Berarti kolom aksi saya bisa hapus. Ingat, kalau hapus TH, hapus juga TD-nya. Saya simpan, saya reload. Nah, udah selesai sampai ini dulu hari ini. Jadi konsentrasi untuk tanda kalian memahaminya atau udah ngerjain, ngikuti perkuliahan hari ini. Jadi saya minta hasil kalian nyoba filenya, file tanggapi dan file laporan dikirim japri ke saya. Oke, dan screenshot atau rekam layar biar gampang kalian nyoba yang saat tanggapi tadi dan laporan keluhan itu tampilnya kayak apa. Jadi boleh direkam layar hasil kalian setelah selesai nyoba materi ini. Nanti bentar lagi akan saya render file videonya, rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube, kalian tinggal nyoba. Tapi kalau udah selesai, karena kalian udah screenshot dari tadi, udah ngerti, boleh juga langsung kirim. Nah, jadi yang saya minta file tanggapi, file laporan yang PHP dikirim plus rekaman layar kalian hasil nyobanya. Nah, Pak, ini Pak udah berhasil. Nah, kesimpulannya, yang ada error atau ada masalah silakan ditanya. Nah, jadi itulah kesempatan kalian untuk belajar ini ya. Saya cuma minta cukup sampai isi keluhan, isi tanggapannya, nanti di perluas selanjutnya kita bahas. Apakah jelas instruksinya? Pak, mau nanya. Iya, silahkan. Kapan terakhir ngumpul yang file laporan sama tanggapi? Emang kamu lagi di mana sekarang, Ratna?
karena lagi di luar ya. Jadi gini konsepnya sih, selalu pasti lebih cepat itu lebih baik ya. Jadi jangan nunda-nunda, supaya apa ya, kalian bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk yang lainnya. Jadi gak usah dalam tanda petik, Pak, lagi ada gawe. Oke, gak masalah, berarti setelah selesai gawe, ya dikerjain yang ini. Itu ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Pak, untuk minggu depan nih baru gawe. Nah, itu kan nanti kalian kelabakan, lah terlena dengan libur tahun baru, bakar-bakar, lupa kalian. Tahu-tahu lah kuliah hari Jumatnya. Ujung-ujungnya adalah tidak ikut. Nah, maksud saya kayak gitu. Tuh, mumpung ada waktu, ya dikerjain lah. Ya Ratna ya, bukan ya, hanya Kak, ya makasih. Bukan hanya ya Trump sama-sama, bukan hanya untuk Ratna, ini untuk yang lain juga. Nah ya Diken, banyak lah Diken ya. Jadi oke, okay. Saya cek ulang siapa yang belum diabsen, siapa tahu ada Raihan, gak ada. Kalau ada bersuara ya, Nandita gak ada, Roland gak ada, Samuel gak ada. Oke, okay. Berhubung sekarang kan tanggal 29, kita normalnya kuliah di hari Selasa, yaitu tanggal 2 Januari. Yang belum tahu, 2 Januari itu intinya kampus libur lagi. Wih, Nandita Aulia muncul sekarang. Selamat bergabung Nandita Aulia. Gak jadi apa deh. Nah, tanggal 2 Januari libur, jadi kita langsung ketemu lagi di kuliah pengganti selanjutnya di 5 Januari. Pakai apa ya? Pakai tetap pakai Google Meet. Nah, nanti tryout-nya di tanggal 9 Januari. Harap mengikuti tryout di tanggal 15 itu supaya UAS-nya nanti ya ada gambaran. Itu intinya ya. Saya ulangi, jadi kalian mesti ngapain? Yang kita kan butuh kuliah pengganti sekali lagi yaitu tanggal 5. Terus pertemuan 15 kalian perlu mengikuti tryout. Pak, guna ujian pakai laptopku sendiri boleh enggak? Boleh, silakan. Ya di tryout itulah untuk uji cobanya. Hah, berarti kalau boleh buka laptopku sendiri kata kalian, berarti ku boleh open book? Ya boleh. Ada tapinya. Ingat, untuk ngerjain begitu tuh perlu ada waktu. Kalau waktu kalian enggak belajar ya otomatis waktunya itu udah kepotong dengan yang namanya kalian buka-buka atau lagi nyari-nyari. Nah, beda dengan kalian sudah persiapan ya, harusnya lebih cepat untuk ngerjain ujiannya. Jadi pandai-pandailah ngatur strategi. Itu intinya yang saya bilang. Dan untuk perkuliahan hari ini saya selesaikan. Kenapa Pak lebih cepat selesainya? Nah, biar kalian nggak terlalu banyak pun dan ngikutinnya nggak pening. Jadi yang saya minta kalian ngumpulin nanti tanggapi yang udah selesai, laporan yang udah selesai. Selesai sampai mana? Sampai kayak yang ngikutin saya ini. Jadi isi tanggapan nih di pertemuan selanjutnya baru kita bahas. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada, saya izin pamit nih. Bukan pamit mau kemana-mana, pamit nutupin Google Meet-nya. Oke? Okay. Sekali lagi, nggak ada pertanyaan. Fix? Oke, okay. Iya, terima kasih. Karena nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat sore, saya izin akhiri panggilan ini. Dadah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, selamat istirahat, selamat mencoba. Sore, Pak. Dadah. Hihi, ketemu nih.